Saya mimpi saya duduk junjung bakwe roti. Tiba-tiba mai borong tiga ekor. Mai borong tiga ekor dalam Ibnu Katsir. Dia kata tiga ekor borong. Mai patuk-patuk roti itu buat lari. Apa makna mimpi saya ni? Dua-dua ni suruh Nabi Yusuf takdir mimpi depa. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih qabla an ya'tiyakuma. Kata Yusuf, tiada datang akan kedua kamu makanan dan rezeki yang makan kedua kamu akan dia itu, melainkan aku boleh khabarkan kepada kedua kamu dengan ta'wil makan kepada mereka itu sebelum sampai makanan itu. Nabi Yusuf kata apa? Ni, bab mimpi hampa ni senang aja. Aku nak habang lagi satu. Ni, kita ni tak dapat makan lagi ni. Kita duduk dalam penjara ni, kita tak dapat makan lagi. Saat lagi baru makan nanti mai kat kita. Aku nak habang kat hampa, makanan hak depan nak bawa mai saat lagi pun aku boleh beritahu apa. Ni, bab takbir mimpi hampa ni senang. Saat lagi aku nanti beritahu. Ni, hak ni. Hak saat lagi orang nak bagi kita makan apa ni. Hak ni pun aku dah tahu dah. Aku nanti beritahu kat hang benda ni. Air kasar ni. Kan kasar? Tapi kalau lah memang boleh teka lah. Dia nanti main nasi putih dengan ikan semenung teka. Dia nanti tak payah takbir. Memang dia nanti main macam tu. Kalau pagi boleh agak lah. Dia nanti main teo dengan roti mengali. Roti cobek tu. Potong kecil aja. Rendam banyak teh sekali rendam habis. Kan? Boleh tahu dah. Teka mesti kena. Memang tu lah nanti nak main. Tapi zaman Nabi Yusuf mana boleh teka, tak tahu. Tapi Nabi Yusuf kata, ni apa yang mereka nak hidang kat kita saat lagi, aku boleh habang dah lah ni. Ha, dia kata lagu tu. Baik. Maka Yusuf boleh khabar apa jenis makanan dan apa lauknya. Ni saat lagi punya, saat lagi nak makan ni, aku boleh habang dah apa dia, makan apa, lauk apa. Dia kata. Dan banyak dan sedikitnya. Nabi Yusuf boleh habang kalau nasi banyak mana, kalau lauk apa dia, aku boleh habang banyak mana. Dia kata. Maka itu adalah mukjizat Nabi Yusuf mengkhabar barang yang gaib supaya keduanya beriman dengan dia dan beriman dengan agamanya kerana ia tahu benda yang gaib yang orang tak tahu. Maka salah seorang iaitu yang jaga makanan itu takbirnya mati, dia kata. Sebenarnya takbir kepada mimpi dua-dua orang ni senang aja. Apa dia? Kawah bancuh hayang. Mimpi kata, pi sandang di pokok ada tiga rantin buah anggur. Dia ambil ramai-ramai buah anggur tu, dia buat ayak jadi khamar bagi raja minum. Nabi Yusuf kata apa? Maksud dia apa? Lagi tiga hari hang akan dibebaskan. Itu takbir dia. Lagi tiga hari hang akan bebas. Tak sihat dia buat roti ni pula. Dia ni pula mimpi duduk junjung bakui roti. Tiba-tiba mai burung tiga ekor, mai pagut roti dia awak lari. Takbir dia apa dia? Lagi tiga hari akan dihukum mati. Itu takbir yang Nabi Yusuf buat. Ha? Maka seorang iaitu yang jaga makanan itu, takbirnya dia akan mati. Dan kata Yusuf lagi, menggemar keduanya pada beriman. Nabi Yusuf tak cerita lagu tu kat dia. Tak kata-kata, hang tiga hari lagi nak mati kalau abang lagu tu kat. Ha? Betul ke? Ni hang betul, ni hang cakap betul ke? Betul ke aku nak mati tiga hari lagi? Dia gigit besi jil tu boleh putih, dia boleh lari. Dengar kata nak mati ni, biar patah gigi pun tak apa, janji aku terlepas. Kan? Mati ni bukan cerita lawak-lawak. Kan? Kawan lu kalau abang tahan tiga hari lagi bebas, dia kata tak apalah. Dia tidur, lena mimpi lagi sakat lah dia lepas tu. Masih duduk tahu nak bebas tiga hari lagi. Kan? Nabi Yusuf tak cerita kepada kawan nak mati ni, dia tak cerita. Dia buat cerita-cerita menggemarkan hati kawan tu. Tapi Nabi Yusuf tahu dah dia ni tiga hari lagi jalan dia ni. Begitu ceritanya. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Kata Nabi Yusuf, bermula yang demikian itu setengah daripada barang yang mengajar aku oleh Tuhan aku. Dia kata, Allah ajar aku takbir mimpi ini. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah wa hum bil akhirati hum kafirun. Bahwasanya aku tinggai agama kaum yang tiada beriman dengan Allah dan mereka itu dengan akhirat kafir sekaliannya. Tiada percaya dengan Allah dan dengan bangkit hari kiamat. Dan tak percaya balas kebajikan dan kejahatan dengan syurga dan neraka. Itu dia. Allah subhanahu wa ta'ala kata apa? Nabi Yusuf alaihi salam dia kata apa? Orang yang beriman kepada Allah, dia akan percaya apa yang Nabi Yusuf kata.
Tapi kalau orang yang jenis tak beriman kepada Allah dan sebagainya, dia tak akan percaya apa juga yang dikatakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam ni. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku ikut agama bapa-bapa aku. Nabi Yusuf bagi tahu dekat dua orang ni. Ni Nabi Yusuf dok berdakwah dekat depa dalam penjara. Nabi Yusuf kata, aku ikut agama bapa-bapa aku. Siapa dia? Nabi Ibrahim, nenek aku. Nabi Ishaq, tok wan aku. Dan Nabi Yaqub, bapa aku. Aku ikut agama tok nenek aku. Daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yaqub dan kepada aku. Itu agama keturunan aku, agama Allah Subhanahu wa taala. Ma kana lana an nusyrika billah min syai'in. Dan tiada sayogia bagi kita bahawa kita syirik dengan Allah akan sesuatu. Kata Fakhrul Razi. Fakhrul Razi ni apa ulama tafsir. Dia kata diangkat Nabi Yusuf, diberi jadi nabi ketika di dalam penjara. Maka Nabi Yusuf mendakwa diri dia nabi ketika dalam penjara. Waktu duduk dalam penjara tu, dia dilantik oleh Allah jadi nabi dan dia beritahu kepada banduan lain, kata dia adalah nabi yang dilantik oleh Allah. Dan menzahir mukjizat ketika di dalam penjara. Maka menzahir pula ia daripada ahli rumah nabi-nabi, iaitu Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Ketika dia dalam penjara, Allah Subhanahu wa taala tunjuk. Tunjuk, kata dia dilantik jadi nabi, dan tunjuk mukjizat dia kepada orang lain yang duduk ada dalam penjara. Baru ni satu orang apa forward satu email kat saya, kata kenun kejadian di Madinah. Di Madinah Munawarah, ketika azan dia ni duduk atas hotel apa tak tahu, dia duduk ambil gambar dengan apa tak tahu video kamera ke dengan handphone dia ke apa ke, dia duduk ambil gambar gambar Masjid Nabawi daripada tingkap hotel. Waktu tu orang tengah duduk azan Maghrib kan Isya, dia tahu lah gelap dah. Bila mai tang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cahaya naik daripada kompleks Masjid Nabawi tu, cahaya naik terang macam tu. Kan terkejut dia ni. Terkejut dia ni benda tu jadi lagu tu. Kan jadi satu sahabat forward mai ke saya email dengan apa gambar tu. Dia kata, ustaz, adakah ini yang dikatakan Nur Muhammad? Wallahu a'lam. Kalau betul benda tu jadi, wallahu a'lam. Allah saja yang tahu apakah tafsiran di sebalik kejadian itu. Memang Nabi Muhammad itu nabi yang mulia, semua orang tahu. Dan dia kekasih Allah, semua orang pun tahu. Semua orang pun tahu. Dalam hadis kita baca di mana baru ni, cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata dalam ramai-ramai makhluk Allah ni semua akan mati. Semua orang akan mati. Dan di mahsyar esok semua orang pengsan. Akulah orang yang pertama sekali disedarkan Allah daripada pengsan. Dia kata, ketika semua makhluk pengsan, akulah orang yang pertama disedarkan Allah daripada pengsan. Cuma yang aku tahu, bila aku sedar, dia kata, aku nampak Musa alaihi salam sudah berpegang di arasy Allah. Aku tak tahu sama ada Musa tidak dipengsankan ataupun Musa pengsan tetapi dia lebih dahulu disedarkan daripada aku. Dia kata, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sahih Bukhari, adalah sahih Muslim pun ada. Kata-kata Nabi ini adalah menjawab kepada pertengkaran yang berlaku di antara sahabat Nabi dengan satu Yahudi. Yahudi ni dia claim kata Musa utusan Allah yang paling mulia. Sahabat Nabi sudah hot. Nah, dia kata apa? Musa, Muhammad adalah kekasih Allah yang paling mulia. Bertengkar dua ni. Jadi benda ni dirujuk kepada Nabi. Bila rujuk kepada Nabi, Nabi kata cukup-cukup. Jangan bertengkar. Aku ke Musa ke yang lebih mulia? Tak sah. Itu bukan tajuk yang nak dipertengkarkan. Cuma Nabi kata yang aku boleh bagi tahu apa dia, di mahsyar esok semua orang pengsan. Nabi kata. Dan aku orang yang pertama disedarkan daripada pengsan. Tapi bila aku sedar, aku nampak Musa sudah berpegang di arasy Allah. Nabi Muhammad kata, aku tak tahu adakah Musa tidak dipengsankan ataupun Musa pengsan dan dia disedarkan dulu daripada aku. Aku tak tahu. Tapi dia orang yang mulia.
Maka tak usah bertengkang, aku atau dia yang lebih mulia. Hadis tu dia keluar macam tu. Makna dia apa dia? Nabi Muhammad ni semua orang pun tahu. Dia mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kata video klip yang menunjukkan tu, bila mai tang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Masjid Nabawi yang ada menyimpan jasad Nabi yang mulia ni. Masjid Nabawi tu jadi cerah. Allah lebih mengetahui apa kelebihan yang ada di sebalik kejadian itu kalau benda tu betul.